Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ya, hari ini hari Minggu. Hari untuk kita bersenang-senang. Hari untuk kita bersenang-senang. Tetapi ada orang yang hari Minggu kali ini hari untuk meratap, menangis, rasa malu. Entah sembunyi kat mana muka ni, bertapuk di mana pun susah. Ya, kalah teruk kan? Dengan penuh keyakinan, rasa boleh menang. Tapi kalah teruk. Kalah teruk. Okey, baru sebentar tadi ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya berjumpa dengan beberapa orang kawan dan mereka pun bertanyalah kepada saya dan kami pun berbincanglah. Apa sebenarnya penyebab kekalahan teruk kepada Perikatan Nasional DPRK Dun Mahkota? Tapi sebelum saya menyatakan perbincangan kami itu, mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada idea, ada idea, anda boleh tinggalkan komen anda. Apa sebenarnya apa puncak kekalahan teruk memalukan hampir-hampir hilang deposit kepada Perikatan Nasional ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Barisan Nasional telah menang. Bukan 2/3 majoriti tapi 4/5 majoriti. Sikit sangat kemenangan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional hanya 7,300 lebih kalau tidak silap. 7,300 lebih. Manakala Barisan Nasional mendapat 20,000 lebih. Jadi ini 4/5. Kenapa agaknya Perikatan Nasional kalah teruk? Sementara bukan main lagi seperti semakin kuat, semakin hebat, menakutkan sampai dengan penuh yakin mencabar Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk bubarkan parlimen. Habis kalau bubar parlimen, apa hampa ingat hampa boleh menang kah? Tak pasti lagi belum pasti lagi boleh menang atau tidak Perikatan Nasional. Tapi entah kenapa, entah macam mana strateginya kah yang salah kah, entah apa sebabnya mereka boleh kalah dengan teruk. Tapi kalau anda ada maklumat, anda pendapat, ya ini ada ruangan komen, sila komen. Apa sebenarnya yang terjadi? Penyebab, sebab musabab, asbab kenapa Perikatan Nasional boleh kalah dengan teruk? Kalah dengan teruk. Sedangkan yang turun berkempen bukan calang-calang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang turun berkempen tu bukan calang-calang, bukan calang-calang yang turun berkempen. Itu Presiden Perikatan Nasional, bekas Perdana Menteri itu. Dato' Sri Anwar Ibrahim ada kah turun Saya mau tanya saja. Kalau ada kamu nampak Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pengerusi Pakatan Harapan, adakah turun di PRK Dun Mahkota? Tapi menang juga. Okey. Antara sebab kekalahan utama, menurut apa yang dibincangkan dan saya baca daripada komen-komen netizen, salah satu daripada komen yang saya tertarik, ialah katanya PN kalah kerana banyak kes fitnah yang mereka kalah. Sampai komen tu kata Perikatan Nasional kalah kerana selalu fitnah. Tapi saya pun kurang pasti, betulkah? Anda boleh komen, betulkah Perikatan Nasional selalu kalah? Ya, ada juga saman fitnah kepada Perikatan Nasional kalah. Ada. Okey, lepas itu kedua antara yang disebut ialah kerana mereka salah strategi. Orang Johor tak termakan. Orang Johor tidak termakan dengan daya 3R yang dipermainkan. Kalau ada. Saya fikir kalau ada akan disiasat oleh polis diraja Malaysia. Kalau ada akan disiasat oleh polis diraja Malaysia. Jadi kes-kes yang dulu yang sudah disiasat oleh polis diraja Malaysia itu masih dalam siasatan sampai sekarang. Agaknya sudah ada yang dihantar kepada pihak peguam negara untuk buat tindakan pendakwaan dan sebagainya. Ya. Jadi kerana itu kes-kes 3R yang begini ni tidak masuklah. Tak boleh masuk di hati orang Johor.
Karena orang Johor, mereka ini harmoni ya, harmoni dalam diversity, dalam kepelbagaian, tetapi penuh dengan toleransi, menghormati satu sama lain. Itu orang Johor punya mentaliti hebat. Okey, kerana itu menanglah di sana dan kalah teruk pula. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah strategi juga bila mereka panggil Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk berucap bagi ceramah, sedangkan dengar-dengar kata saja, tidak pasti betul kah tidak, tidak pasti betul kah tidak teori itu, tapi dengar-dengar bilang orang Johor sudah muak dengan Pengerusi Perikatan Nasional nih, sudah muak kerana mereka tidak berapa suka lah dengan kerjasama di antara Bersatu, Muhyiddin Yassin dengan PAS. Mereka tidak berapa suka. Pertama. Kedua, berkenaan dengan Muhyiddin Yassin, dengar-dengar dia tersilap lah dalam ucapan dia. Anda tahu. Kita tidak tahu dia betul-betul tidak sedar salah dia cakap ataupun dia sengaja untuk mempertahankan diri dia kan. Dia mempertahankan diri dia tapi tanpa disangka-sangka itu memakan diri, memakan parti, memakan Perikatan Nasional sendiri. Apabila dia mengesahkan, rakaman-rakaman di TikTok memang luar biasa. Dia mengesahkan duit masuk, duit itu memang tidak dia makan. Dia kata wallahi, dia bersumpah bahwa satu sen pun dia tidak ambil. Betulkah juga? Mungkin betul. Saya setuju, mungkin betul. Tapi yang salahnya dia cakap terlanjur, saya pikir ialah apabila dia kata duit itu masuk dalam akaun parti. Aduh. Masuk dalam akaun parti. Masalahnya bila masuk dalam akaun parti, persoalan seterusnya ialah adakah itu masih tetap dianggap rasuah? Dianggap rasuah. Kalau itu berlaku, masalah. Satu hari nanti kalau Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri semula, nanti jadi lagi macam tu ke? Aduh, duit tak masuk di poket para pemimpin. Ya, boleh. Boleh kan nanti itu jadi case study? Susah peguam-peguam fikir. Bingung kepala peguam nak fikir tau. Kalau itu jadi case study, yang kata, semua orang boleh lakukan, yang penting tidak masuk account sendiri, tidak masuk poket sendiri, masuk ke entiti yang ketiga. Masuk ke dalam akaun parti, masuk ke dalam akaun syarikat orang lain, masuk ke dalam akaun saudara mara, anak pinak menantu dan sebagainya. Nanti itu tidak jadi salah. Susah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So, apa pendapat anda pula? Apalagi penyebab-penyebab? Sebab penyebab kalau kata sikit orang kuturun mengundi, menurut apa yang saya dengar ialah pengundi kali ini yang turun lebih ramai. Lebih ramai nombor dia, jumlah dia, peratusan dia. Tapi Bersatu Perikatan Nasional PAS tetap kalah. Kalah juga. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat. Bergemar di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Sanusi Mahnor. Letak jawatan ke? Letak jawatan jelah Sanusi. Iyalah kan, setiap kali ada ni apa-apa yang terjadi, mesti suka betul ni, suka. Suka betul untuk apa itu mendesak, suka betul untuk mahu apa? Menyuruh letak jawatan. Selalulah tu bila terjadi sesuatu, letak jawatan, baguslah letak jawatan. Baru-baru ini suruh bubar parlimen pula. Entah kenapa perlu bubar parlimen, saya pun tidak tahu. Nilai ringgit makin kuat, keadaan ekonomi makin bagus, negara Malaysia semakin dihargai semula. Orang mulai apa, makin menghormati negara Malaysia semula, tapi disuruh bubar parlimen. Entah apa-apa, saya pun tak faham.
Saya pun tidak paham kenapa perlu bubar parlimen. Tiada apa-apa berlaku. Setiap kali ada usul undi tidak percaya ataupun usul-usul apa, bela bagi ke apakah, menang, tak kalah. Lainlah macam Widin dulu, bau tidak bau paksa letak jawatan, memang hilang sokongan. Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob, itu lain, yang ini mana. Jadi sekarang apa kata Sanusi letak jawatan lah. Kenapa Sanusi perlu letak jawatan? Sudah tidak relevan dia jadi ketua apa ni ya, ketua strategi perang untuk pilihan raya. makin teruk. Nampaknya kalau keputusan pilihan raya menjadi satu benchmark, satu penanda aras, satu pengukur untuk Sanusi punya prestasi. Nampaknya Sanusi punya prestasi makin teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Makin teruk sekarang ini. Kenapa saya kata begitu? Tengok je lah pilihan raya yang lalu. Mula-mula kalah di tempat PAS pula tu. Kalah di tempat negeri, di negeri PAS. Ha? Kalah. Kalah teruk. Semalam lagi teruk. Oh, nasib baik dapat dia punya itu deposit. hampir tak dapat deposit tu. Aduh, kesian. Semangat bukan main lagi. Semangat betul. Muhyiddin Yassin sampai turun pergi buat ceramah. Muhyiddin Yassin turun pergi ceramah tau. Tapi yang datangnya, kalau saya tidak silap, bila saya tengok video tu, entah 15 orang ada. Saya pun dah pastilah. Macam tidak sampai 15 orang. Atau tak apalah. Kita bagilah. Bagilah kesian. Mungkin 50 orang lah. Tapi itu bekas Perdana Menteri, cik. Bekas Perdana Menteri. Di negeri dia pula tu sendiri. Bekas Perdana Menteri di negeri dia sendiri. Ha. Tapi yang datang berapa orang? Siap dengan dia buat ceramah. Dia kata dia kena fitnah ni. Lepas tu dia last kata duit tu masuk dalam duit bersatu. Sesen pun saya tak ambil. Wallahi. Dia kata. Sampai macam tu sekali. Kalah juga teruk. Jadi ni prestasi Sanusi. Makin teruk ni. Makin teruk tau. Kalah dengan 20 ribu lebih. Majority 20 ribu lebih tau. Ini bukan majoriti 2/3 ni. Ini majoriti mungkin 5/6. Sikit siput saja dapat kepada Perikatan Nasional. Terlalu sedikit. Ingatku adalah fight sikit. Ini kalau main bola ni, kalau main bola kan, main bola di padang, seolah-olah budak tadika lawan dengan budak sudah dewasa ni. Seolah-olah Sanusi punya pengalaman tadika. Kalau lawan macam lawan pengalaman lah kan. Jadi seolah-olah Sanusi punya pengalaman macam pengalaman budak tadika lawan dengan orang-orang sudah dewasa. Apa hendaknya? Takkan kalah dengan 20 ribu lebih majoriti yang pada pilihan raya lalu. Berapa majoriti mereka kalah? Makin teruk, makin turun. Nampaknya segala daya, segala cara, segala kelentong, segala kelentong kah, segala macam cara cakap, cara pujuk, cara yakinkan pengundi sudah tidak berkesan lagi. Semuanya sudah menjadi sia-sia. Sia-sia belaka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Patutkah Sanusi letak jawatan saja? Tukar sajalah. Sanusi patut letak jawatannya, tukar sajalah. Lagipun memang kalau Sanusi kalah nanti di mahkamah, kepada semua tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang dia sedang hadapi sekarang ini, kalau dia kalah, mau tidak mau dia kena letak jawatan juga. Dia kena letak jawatan juga.
pertama sekali yang dia kena letak jawatan ialah supaya dia apa letak jawatan, kerana kalau dia dia perlu letak jawatan lah, letak jawatan daripada Menteri Besar Kedah nanti kalau dia kalah. Okay. So tunjuk nanti suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye. Okay, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir hari ini adalah hari hari penamat lah. Saya fikir hari ini adalah hari penamat. Hari penamat, hari terakhir yang sepatutnya berlaku di antara Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin. Kenapa saya kata begitu? Saya fikir sudah tiba masanya untuk Hadi Awang. Hadi Awang mempersoalkan semula apakah ada relevannya lagi Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan Hadi Awang. Sepatutnya Hadi Awang mulailah memikirkan relevannya. Masih patutkah dia untuk membantu bersatu? Kenapa saya kata begitu? Ya, sebab semua orang tahu, semua orang tahu, semua orang sedar bahawa bersatu ni sebenarnya bukan aset kepada bukan aset kepada PAS, tidak mendatangkan kekuatan kepada PAS. Mungkin kepada Perikatan Nasional ya adalah juga manfaatnya. Ada juga manfaat, tapi kepada PAS saya fikir tidak ada manfaatnya bekerjasama dengan Bersatu. Malahan seperti yang selalu dipersoalkan, dipertanyakan, diperkatakan, kata UMNO ni akan menjadi beban kepada ni, kepada PHBA kerana Zahid Hamidi ada kes mahkamah. Ha, Muhyiddin Yassin pun banyak kes mahkamah. Muhyiddin Yassin banyak kes mahkamah. Malahan bukan hanya Muhyiddin Yassin, menantu dia pun banyak kes, ada kes mahkamah, bukan banyak lah, ada kes mahkamah. Sampai-sampai menantu dia paksa lah lari, jadi pelarian di luar negara, jadi pelarian sebab takut kena tangkap. Jadi Muhyiddin Yassin memang jadi bebanan, jadi liability, mungkin boleh jadi penyebab kekalahan kepada Perikatan Nasional. Jadi apa sebenarnya matlamat PAS? Apa sebenarnya matlamat Hadi Awang terus bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin? Sebab bukan aset, tetapi jadi liability. Jadi sekarang kalaulah Hadi Awang PAS Bersatu duk kata ini tentang Zahid, cermin dulu diri. Cermin diri dulu. Jangan lupa Sanusi pun banyak kes. Sanusi pun banyak kes. Menteri Besar Perlis pun banyak kes. Banyak lagi. Bekas Setiausaha Agung Bersatu, kalau tidak silap lah, kah Bendahari Agung kah? Saya lupa sudahlah. Siapa dia itu? Yang kecil-kecil, pendek-pendek sikit tu. Dia pun ada kes. Jadi semua ada kes. Okey, jadi satu lagi, saya fikir memang patutlah, memang patutlah Bersatu dengan PAS ni Fikirkan semula. Sebab mau tidak mau, lambat laun Bersatu ni akan boleh, mungkin boleh ya, mungkin boleh, tidak semestinya pasti, tapi mungkin boleh jadi penyebab kekalahan kepada PAS. Kerana ramai orang kata Bersatu ni dia hanya
mengharap atau dia hanya melekat di siring-siring. mengharap kekuatan kepada PAS sajalah, daripada PAS. Manakala Bersatu ni tak kuat pun. Buktinya setiap kali Bersatu bertanding kalah. Setiap kali PAS bertanding boleh menang. Nah, walaupun bukan 100% menang lah, boleh menang. Jadi setiap kali Bersatu tandingnya kalah. Pikir juga kenapa setiap kali Bersatu tanding kalah. Walaupun diorang punya strategi, sudah pakai semua strategi tau. Strategi apa? Strategi lautan biru kah? Banyak strategi lah. Strategi menyelam di kolam kah? Strategi memancing di dua kolam. Strategi memukat di 8 kolam. strategi yang cuba untuk apa itu? Defense diri sendiri tapi silap cakap. Duit tu masuk akaun Bersatu katanya. Itulah kesilapan. Walaupun semua strategi termasuklah. Bukan Bersatu yang keluarkan watikah pelantikan sebagai calon, tapi daripada PAS bertanding dengan menggunakan macam-macam cara. Tapi kalah juga. Kalah juga. Ini boleh menjadikan bukti bahawa memang sudah hilang sokongan. Kenapa? Sepatutnya Hadi Awang, Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Tuan Mat Tuan Ibrahim, siapa lagi, si Taqiyuddin Hasan, siapa lagi, Sanusi lah nombor satu. Sanusi lah nombor satu kan. Sanusi ni hebat, kepala dia bergeliga, dia kata. Dia kata. Jadi sepatutnya dia fikirlah, dia fikirlah. Adakah lagi hasil? Adakah lagi manfaat untuk PAS terus bersama-sama dengan Bersatu? Atau lebih baikkah tinggalkan sajalah Bersatu ni? Tak ada manfaat pun. Menyusahkan je. Bersusah je. Menyusahkan, buat susah, lepas tu bikin pening kepala. Kesian juga. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Betulkah Bersatu patut disingkirkan saja atau kekalkanlah? Kesian juga Bersatu. Kesian juga Muhyiddin Yassin. Kan abah kau tu orang kata kesian, itu jelah. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.